Terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Bapak Yusuf Rahman sebagai dekan dan juga panitia Mas Fawan yang sudah mengundang saya hadir di sini. Saya juga ingin menyapa Ibu Nurul Ain dan Dr. Haidar Bagir. Terima kasih tadi atas sharingnya yang mendalam gitu, yang indah. Saya juga sebelumnya ingin menyapa Profesor Kausar. Beliau itu dosen saya sebetulnya tuh S2 di STF. Semoga masih ingat gitu ya. Tahun 2014, kalau nggak salah saya diajar sama dia. Oke, saya di sini akan menyampaikan, mungkin nuansanya agak berbeda, karena ini dari tradisi filsafat barat, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kayak istilah atau yang tidak biasa gitu. Saya menyiapkan PPT, sebentar. Ini gimana? Agak gaptek. Oke, ini terlihat ya, Mas? Iya. Ya. Oke, jadi di sini saya ingin share tentang ini sebetulnya disertasi saya, salah satu bagiannya dari Jean-Luc Marion. Saya ingin pagi ini mungkin temanya adalah rasionalitas erotis. Tadi udah banyak disebut tentang erotik gitu ya oleh Pak Haidar Bagir. Dari ego cogitans ke ego amans, atau dari aku pemikir ke aku pencinta. Oke, keras pikir. Tapi sebelumnya mungkin di sini siapa sih sebenarnya Jean-Luc Marion? Ini kurang begitu terkenal, nggak kayak Nietzsche atau Heidegger atau Descartes gitu ya. Ini adalah, karena beliau itu filsuf kontemporer, masih hidup, living phenomenologist ya, orang Prancis, sekarang mengajar di Chicago Divinity School. Ini adalah biografi singkatnya, mungkin bisa dibaca nanti. Karena waktunya singkat sekali, dia belajar banyak dari filsuf-filsuf besar, termasuk diantaranya Derrida, tapi juga belajar teologi. Itu yang menarik sebenarnya dari Marion. Yang ingin saya sampaikan, tahun lalu dia menerima penghargaan Ratzinger Prize for Lifetime dari Paus Francis. Ini cukup bergengsi dan sangat tinggi, karena dia dianggap sebagai pemikir Katolik penting, kalau bukan terpenting, gitu ya, dekade ini. Jadi pemikirannya itu cukup berpengaruh ya, jadi untuk baik di teologi Katolik itu sendiri maupun di filsafat Barat. Ini kalau kita mau mengerti Marion, kita harus mengerti perspektifnya, karena dia itu berpijak pada dua dunia gitu ya, antara filsafat dan teologi. Di mana kalau di Barat nuansanya kan justru ingin memisahkan. Nah Marion tuh enggak, dia ingin justru menyatukan kembali, karena menurutnya seharusnya emang seperti itu, filsafat dan teologi itu adalah satu gitu. Dia belajar banyak dari filsafat modern, pasca modern, dia terpengaruh dengan Descartes, dia adalah ahli Descartes, dan segala mungkin deretan-deretan filsuf yang dia pelajari, dari mulai Heidegger, Derrida, Ricoeur, Michel Henry, dan sebagainya. Bukan berarti dia menyetujui, karena dia juga banyak melontarkan kritik terhadap mereka. Karena dia adalah teolog, dia juga sangat dipengaruhi banyak jejak-jejak filsafat atau teologi Kristiani, dari patristik, dari Santo Agustinus, kemudian Nicholas Cusa, dia banyak sekali kutip dalam buku-bukunya, begitu juga dengan teologi Kristiani yang modern. Banyak sekali istilah-istilah dia yang dia pakai di buku-buku filsafatnya, seperti jarak, gitu ya, distance dari, kalau nggak salah, Gregorius Nisa, kemudian infinity, daging, gitu. Yesus banyak menyebutkan saya, makanlah dagingku, gitu. Kemudian cinta, pemberian, dan sebagainya. Karena itu dia sering sekali dicurigai oleh filsafat, dia dicurigai katanya kamu sebenarnya teolog yang bertopeng filsuf gitu. Ini karya-karyanya, jadi dia banyak tentang Descartes, dia punya buku-buku tentang teologi, tentang fenomenologi, filsafat, tapi sebetulnya semuanya itu nggak bisa dibedain gitu, nuansa teologi maupun filsafat selalu ada di dalam karya-karyanya. Karena dia adalah seorang teolog dan dia adalah seorang Kristiani yang soleh gitu ya. Dia meyakini bahwa seharusnya filsafat itu berpusat pada cinta, karena teologi Kristiani itu dimulai dari cinta. Dan cinta ini buat dia melampaui ada being atau ya maksudnya istilah being yang seringkali di filsafat Barat itu dianggap sebagai dasar yang paling dasar. Buat dia itu bukan dasar gitu deh. Cinta itu melampaui ada.
dia sudah mulai berbicara tentang itu bahkan di buku-buku teologinya, terutama ketika di God Without Being, itu salah satu buku yang mulai membuat dia menjadi apa terkenal gitu ya di dunia filsafat dan di dunia teologi, karena dia bilang Tuhan itu bukan apa God without, Tuhan tanpa ada, bukan Tuhan tidak ada, tapi Tuhan melampaui ada. Dan yang melampaui ada itu apa? Yang melampaui ada itu adalah cinta. Tuhan itu memberikan dirinya sendiri, artinya Tuhan itu cinta, dan Tuhan mencintai sebelum mengada, begitu kata Marion. Jadi sebelumnya sejak tahun 77 dia mulai buku, dia tuh sudah terobsesi gitu. Bagaimana caranya saya ingin berbicara cinta, tapi secara filosofis. Mungkin secara teologis saya bisa bicara tentang cinta, saya bisa mengutip segala macam dari Alkitab, tapi saya ingin berbicara secara filosofis. Dan di dunia barat itu tantangan yang cukup berat gitu ya. Karena begitu apa namanya ketatnya pemisahan antara filsafat dan teologi. Tapi berbicara tentang cinta begitu saja di filsafat barat itu gak mudah. Gitu. Jadi pertama Marion melihat filsafat barat banyak itu problematik katanya. Yang sekarang, maksudnya modern filsafat barat itu problematik. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama dia bilang metafisika gagal meraih pendasaran realitas. Dengan being ini gagal menurut Marion. Mengapa? Karena being itu dilihat sebagai hal yang statis, yang substantif, jadi seolah-olah kayak benda yang pejal gitu, yang bisa dilihat, dipegang. Sehingga akhirnya filsafat barat sedikit demi sedikit menjadi empirik. Jadi hanya mengakui hal-hal yang terlihat saja gitu, yang empirik, yang bisa diraba dan sebagainya. Dia juga apa ikut gitu atau menyetujui kritiknya Heidegger tentang kelupaan ada, menurut dia filsafat barat ini nggak bisa membedakan nih antara pengada-pengada, benda-benda gitu ya, dengan ada itu sendiri. Sehingga Tuhan pun kadang-kadang, misalnya sebagai contoh ya, Tuhan itu sama, dia benda, cuman dia benda tertinggi. Tuhan sama seperti manusia, meja, kursi, hanya saja dia pengada tertinggi. Nah, itulah kerancuan filsafat barat. Kedua, menurut Marion, subjek gagal meraih pengetahuan yang sebenarnya. Mengapa? Dia menuding Descartes, gitu. Katanya Descartes itu sudah menggeser pengetahuan dari ontologi ke epistemologi, artinya dari realita ke subjek, di mana subjek itu apa namanya dianggap oleh Descartes itu menentukan kebenaran. Jadi seolah-olah kebenaran itu ada di pikiran gitu. Sehingga akhirnya terjadi dualitas subjek objek, terjadi objektifikasi di mana subjek itu menjajah gitu ya, menentukan objek. Kemudian akhirnya suasananya menjadi instrumental, transaksional, tadi sudah disebut dengan Pak Haidar Bagir. Kemudian jadi pragmatis gitu. Dan itu terlihat pada kehidupan yang sekarang. Ini apa namanya cara berpikir seperti ini. Maka kalau membangun gagasan cinta, tugasnya tidak seperti di filsafat Islam yang bisa langsung saja berbicara tentang cinta. Di filsafat Barat pertama-tama ya ini semua harus dihancurkan terlebih dahulu. Makanya dia lama gitu ya. Dia perlu waktu sekitar mungkin 20 tahun untuk membangun ini. Pertama dia harus mendestruksi gitu atau menghancurkan metafisika. Dia harus mendestruksi pemahaman subjek. Baru dia membuka apa namanya membuat fenomenologi teori gitu bahwa apa filsafat itu tidak hanya mencakup hal-hal yang nampak gitu, tidak limited ke hal-hal yang empirik. Dia harus menyatakan itu, baru dia berbicara tentang cinta. Karena cinta ini selama ini di filsafat justru dibuang karena dianggap hal-hal yang enggak scientific, tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat. Jadi dia melakukan langkah pertama, ini buku-bukunya yang berbau filsafat ya, dia melakukan destruksi metafisika, katanya kita harus hancurkan pemikiran filsafat barat yang ada sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara hilangkan seluruh cakrawala. Maksudnya cakrawala ini apa? Cakrawala ini pembatasan, karena kalau fenomenologi, jadi dia memakai fenomenologi, karena fenomenologi itu kan studi tentang fenomena. Tapi fenomena seperti apa yang bisa dipelajari? Pada filsafat barat, pada saat fenomenologi dibentuk oleh Husserl, fenomenologi ini hanya mencakup objek. Jadi apa yang muncul dalam kesadaran saya, fenomena yang muncul dalam kesadaran saya, misalnya saya memegang jam ini, nah ini bisa masuk karena dia objek. Jadi dia bisa muncul dalam kesadaran, itu adalah cakrawala objek. Kemudian Heidegger bilang, oh itu nggak bisa, itu kurang katanya. Karena kita berarti hanya terbatas gitu. Bagaimana dengan ada gitu, being gitu. Kan being tidak terlihat, tapi dia kan ada, dia mengadakan pengada-pengada. Sehingga akhirnya Heidegger bilang kita harus luaskan cakrawala, kita masukkan ada gitu, being gitu. Nah, menurut Marion nggak cukup lagi. Karena menurut dia loh, nanti yang
tidak ada, nothingness tidak bisa masuk. Gitu. Berarti apa yang harus kita kita lakukan? Hancurkan seluruh cakrawala. Tidak ada batasan sama sekali dari fenomenologi. Tidak ada batasan sama sekali dari fenomena-fenomena apa yang bisa masuk dalam dalam filsafat. Gitu. Jadi akhirnya fenomenologi itu apa? Fenomenologi itu adalah studi tentang apapun yang terberikan. Jadi apapun yang terberikan itu, tampak maupun tidak tampak, terlihat atau bisa terukur, apapun yang terberikan, dia adalah bagian dari fenomenologi. Dia adalah fenomena. Gitu. Sehingga akhirnya fenomenologi dari Marion ini yang disebut fenomenologi keterberian, dia bisa membuka diri terhadap apapun. Yang transenden bisa Tuhan, yang tidak hadir bisa apapun itu, malaikat atau apapun, yang tak mungkin, miracle misalnya, bisa hadir gitu. Nah inilah yang dia mendapatkan kritik keras di sini karena dianggap sebenarnya kamu tuh teolog gitu. Hanya kamu mau berfilsafat, jadi memasukkan konsep-konsep teologi. Hanya Marion tidak apa ya, in a way, tidak jalan terus gitu. Karena menurut dia memang argumennya juga kuat gitu, memang seperti itu. Untuk supaya fenomena semuanya bisa diterima dan supaya fenomena itu utuh, kita kan harus menghapuskan seluruh cakrawala. Misalnya saya pada fenomena jam ini, gitu. Jam ini apa sebenarnya? Kalau misalnya saya punya asumsi, oh jam ini adalah sesuatu yang mewah, oh jam ini adalah pemberi waktu, saya selalu memiliki asumsi sehingga saya tidak tahu sebenarnya jam ini apa. Nah asumsi-asumsi dan seluruh cakrawala itulah yang dihapus oleh Marion. Sehingga kita akan kembali kepada sebenarnya fenomena ini apa. Nah, itu adalah basis berpikir Marion. Yang kedua, dia mau mendestruksi subjek yang tadi dia bilang sudah terkontaminasi, gitu ya, subjek yang dianggap menentukan kebenaran. Dia ganti dengan apa yang disebut dengan la donnée. Nah, ini istilah Prancis agak susah mencari translasinya, tapi artinya tuh literalnya yang kepadanya diberikan. Jadi, kalau di bahasa Indonesia, dia seperti objek penderita. Misalnya saya memberikan jam ini kepada saudara Bahriyadi. Nah, saudara Bahriyadi itu adalah ladone. Dia yang menerima pemberian, bukan pemberiannya ya. Jadi ini objek penderita. Jadi ladone itu apa? Agak rumit. Ini dia berusaha menyederhanakan. Ladone itu adalah seperti wadah dari fenomena-fenomena yang menampakkan diri. Ini dia gambarnya itu prisma. Prisma itu kan menerima cahaya itu kan tadinya tak tampak gitu ya. Kemudian dipancarkan cahayanya menjadi berwarna-warni. Nah, ladone ini seperti memfenomenalisasi apa yang dia terima, sesuatu yang dia terima, kemudian dia tampakkan. Ditampakkan menjadi pikiran, ditampakkan menjadi barang, ditampakkan menjadi perkataan. Nah, setelah fenomena-fenomena itu tampak, barulah ladone itu bisa melihat dirinya sendiri. Seperti saya misalnya sebagai ladone, saya nggak tahu diri saya sendiri kalau saya tidak melihat badan saya, kalau saya tidak punya pikiran, kalau saya tidak punya perasaan. Jadi fenomena-fenomena yang hadir dalam kesadaran saya itulah yang membentuk atau membuat saya menerima diri saya sendiri. Itu adalah subjek ala Marion, jadi ladone yang menerima dirinya sendiri dari apa yang diterima. Jadi sebenarnya ladone itu kalau ciri khasnya itu adalah dia hanya nerimo, gitu. Dia hanya bisa nerima. Dia tidak bisa membentuk seperti kata subjek ala barat gitu, mengkonstitusi atau menentukan kebenaran. Justru dia ini menerima apapun itu, kebenaran pun diterima. Ini jadi apa yang radikal gitu di filsafat Marion, kalau di filsafat barat ini termasuk radikal. Yang tadinya arah dari filsafat barat adalah dari subjek ke objek gitu ya. Sekarang terbalik dari fenomena ke subjek. Jadi Ladone itu hanya menerima apa yang diberikan fenomena. Jadi ada yang disebut pembalikan intensionalitas. Arahnya udah bukan keluar lagi, tapi berbalik ke dalam. Walaupun Marion menyatakan bahwa ini juga dikritik, katanya kok jadi manusia kayaknya pasif banget gitu. Tidak, ini tidak pasif, tapi pasif aktif. Kenapa? Aktifnya itu adalah mengaktifkan modus pasif. Jadi keaktifan itu dengan apa? Dengan mengaktifkan modus pasif. Jadi ada bagian aktif di situ. Nah, yang ketiga adalah langkahnya adalah membuka diri terhadap seluruh fenomena. Jangan sampai filsafat itu membatasi gitu. Seluruh fenomena harus masuk gitu. Termasuk apa yang disebut dengan fenomena melimpah atau saturated phenomenon. Ini satu gagasan dari Marion yang cukup
cukup banyak apa diperhatikan gitu oleh para filsuf lainnya, termasuk Derrida dan apa namanya apa Kierney dan semuanya itu memperhatikan ini, karena ini cukup menarik kalau di filsafat barat. Karena ini saya gambarkan secara sederhana, dalam fenomenologi itu ada kesadaran gitu ya, ada kesadaran di dalamnya, ada intensi, pemaknaan, kemudian ada intuisi di mana pengalaman tentang fenomena diterima. Saya melihat jam ini sekali lagi, ini adalah intuisi, saya menerima pengalaman ini, kemudian intensi saya berkata, oh itu jam. Saya punya konsep di dalam pikiran saya mengatakan bahwa itu jam. Nah, itu adalah fenomenologi yang klasik. Husserl mengatakan seperti itu. Tapi kemudian Marion bilang, Husserl lupa bahwa bisa saja intensi itu berada lebih di bawahnya intuisi. Jadi dia seperti kewalahan gitu. Ada sesuatu yang datang fenomena, tapi intensi atau konsep atau makna nggak tahu gitu. Jadi sesuatu terjadi, suatu pengalaman, kemudian intensi kita kewalahan gitu. Ini apa ya? Kan seringkali dalam hidup kita begitu. Sesuatu terjadi, kemudian kita tidak bisa memaknakannya sama sekali. Dan nanti itu termasuk dalamnya adalah cinta. Kita kewalahan gitu. Kita tidak punya matching konsep untuk memaknakan pengalaman tersebut. Nah, itu disebut fenomena melimpah. Fenomena melimpah itu ada 4 jenis. Ini jadi kalau filsafat barat, maaf kalau banyak apa namanya definisi gitu ya. Ada 4 jenis menurut Marion. Saya tidak akan bahas semua karena ini panjang sekali. Tapi yang akan saya coba apa tolong diperhatikan adalah ada 2 yang di bawah ini, karena nanti akan dibahas di cinta. Itu daging dan ikon, flesh dan ikon. Dua-duanya ini istilah apa teologi Kristen gitu. Balik lagi, Marion senang sekali memasukkan istilah ini. Daging itu kenapa? Daging itu bukan tubuh, beda. Tubuh ini adalah fisik ya. Tapi daging itu seperti apa ya? Kalau saya bilang seperti nyawanya tubuh gitu. Ketika tubuh mengalami itu namanya daging. Jadi apa yang kita alami gitu itu daging. Dan itu tidak ada relasi. Menurut Marion, kenapa dimelimpahkan? Tidak ada relasi di antara saya dan daging. Kalau saya pukul tangan saya tidak bisa membedakan itu saya yang sakit atau daging yang sakit. Dua-duanya itu menyatu. Saya adalah daging adalah saya. Itu adalah karakter daging. Gitu, melimpah. Kemudian apa namanya? Ada karakter yang disebut autoafeksi. Jadi waktu saya pukul, saya tahu, saya merasakan saya dipukul, sekaligus saya merasakan kalau saya memukul gitu. Jadi itu karakter khas daging. Kemudian ikon. Ini juga istilah teologi Kristen. Ikon itu artinya tidak bisa dipandang gitu, tidak bisa dikonstitusi. Dia mencontohkan wajah, maksudnya apa? Maksudnya saya berikan contoh saja. Kalau kita melihat wajah seseorang gitu dan terutama matanya, kadang-kadang kita langsung menunduk gitu. Entah mengapa kita menunduk gitu. Kalau kita pandang gitu ya, apalagi orang asing. Nah, itu mengapa? Karena sebetulnya wajah tidak bisa dipandang. Dia hanya bisa memandang balik. Jadi kita tidak bisa mengkonstitusi atau menaklukkan wajah yang lain yang bisa menaklukkan diri kita. Mengapa? Karena wajah itu adalah jejak yang jadi disebut jejak-jejak yang tak terbatas. Yaitu jadi hanya jejak dari sesuatu yang infinity gitu, yang ada di baliknya. Makanya dia tidak bisa dirangkum. Betapapun kita memandang wajah seseorang, kita tidak pernah tahu sebetulnya pikiran dia apa, perasaannya seperti apa, atau misalnya dia orang seperti apa, kita tidak pernah bisa menentukan seseorang. Kita tidak bisa merangkum. Nah, itu namanya ikon. Dalam teologi Kristen, kita kan lihat banyak ikon, misalnya Yesus Kristus atau Bunda Maria, yaitu adalah ikon ketika kita berdoa, kita melihat gitu patung Yesus atau Bunda Maria, kita tidak bisa memandang, tapi sebaliknya mereka yang memandang. Gitu. Mereka memandang balik dan membuat kita seolah-olah berdialog dengan kita. Nah, itu adalah ikon. Jadi, daging dan ikon ini akan dipakai dalam apa namanya fenomena cinta. Kemudian fenomena melimpah lainnya adalah revelasi. Saya tidak akan saya bahas di sini, tapi Marion memasukkan bahwa ya revelasi itu ya yang dianggap oleh filsafat barat ini sesuatu yang fenomena yang nggak mungkin gitu. Itu mungkin dia melimpah, oleh karena itu dia sukar untuk dimaknai gitu. Begitu melimpahnya sehingga dia melimpahi dia memiliki 4 ciri yang terus-menerus gitu. Kita tidak bisa memaknai, bahkan misalnya kisah tentang Yesus aja bisa ditafsirkan ribuan kali dan atau jutaan kali, dan itu tidak akan pernah bisa sama. Itu adalah apa namanya fenomena melimpah yang derajatnya tertinggi, yaitu revelasi. Marion di filsafat ini ingin menyatakan, ingin memberikan opini gitu kepada tradisi filsafat barat bahwa
revelasi itu adalah suatu hal yang filosofis gitu, suatu hal yang mungkin dan harus diterima. Yang balik lagi ini nuansanya adalah nuansa filsafat Barat, mungkin berbeda dengan filsafat Islam yang ini tidak apa namanya wajar gitu ya. Nah di filsafat Barat hal-hal seperti ini cukup menghebohkan. Nah baru setelah dia hancurkan tadi semuanya, kemudian dia membuat orang bisa menerima semua fenomena, barulah Marion membangun diskursus cinta melalui satu buku yang dia sebut The Erotic Phenomenon tadi. Apa namanya, Pak Haidar Bagir sudah sebut-sebut dengan erotik fenomenon, apa dengan kata-kata erotik. Di sini Marion banyak sekali menyebutkan kata ini. Mengapa dia membangun diskursus cinta? Karena dia mengatakan bahwa persoalan filsafat Barat itu tadi yang tadi dia sebut tentang subjek, tentang metafisika yang tidak bisa menggali realita, sebetulnya berakar pada satu hal, kelupaan cinta. Filsafat Barat itu lupa akan cinta. Filsafat Barat memisahkan filo dari sofia, cinta dari kebijaksanaan, singkirkan. Gitu. Dan filsafat itu kemudian menjadi sains, gitu ya. Jadi berpusat pada kegiatan analisis logis rasional. Kita mungkin di sini pernah tahu kalau apa namanya kayak positivisme, gitu. Analitik itu mengalir sangat kuat di tradisi filsafat Barat. Dan yang hal-hal yang bernafaskan cinta malah disingkirkan. Puisi, seni, iman, gitu. Cinta semua dikeluarkan dan ini hal-hal yang nggak rasional yang tidak patut didiskursuskan. Gitulah, gitulah apa namanya kasarnya begitu ya. Kemudian Marion juga bilang bahwa kenapa cinta sukar sekali dipahami karena ada cinta yang terserak dan ambigu gitu. Tadi Pak Haidar Bagir sudah menyinggung pembagian cinta jadi eros dan agape memang banyak sekali disebut terutama di teologi Kristen. Tapi Marion justru berkata bahwa ini menyebabkan pemahaman yang utuh terhadap cinta jadi susah gitu. Karena eros dan agape itu nuansanya berbeda sekali. Eros itu penuh dengan passion, makanya seringkali disebut liar, irasional, tapi agape itu kan altruistik tanpa pamrih. Tapi seringkali juga dingin dan serius, seolah-olah ini kok sama-sama cinta tapi kok beda gitu. Nah, bukan berarti ini salah, tapi Marion ingin mengatakan bahwa sebetulnya ada satu, kita harus mengerti rasionalitas erotis yang mendasari jenis-jenis cinta ini. Karena cinta menurutnya adalah sebuah kontinum gitu, satu. Sebuah satu rangkaian besar. Kemudian Marion mulai lagi dengan menyatakan bahwa kenapa kelupaan cinta? Ini karena filsafat Barat ini terlalu banyak memusatkan diri pada pikiran gitu. Karena Descartes misalnya sudah menasbihkan ini yang sangat terkenal, ego cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi semuanya seolah-olah dipusatkan pada pikiran, dimensi erotis diabaikan gitu. Padahal pikiran itu sebetulnya kan hanya mengokohkan status ego gitu. Saya semakin kuat gitu karena sayalah yang menentukan kebenaran dari objek-objek ini. Maria meruntuhkan ego cogito ergo sum dengan satu yang disebut dengan uji keangkuhan ya, vanity test gitu. Ini sangat sederhana. Saya sangat senang itu membacanya. Sangat sederhana gitu. Pertanyaan apakah aku ada sebenarnya gunanya apa sih untuk diriku? Hanya sesimpel itu gitu. Apa gunanya pertanyaan ini bagiku gitu. Kalau misalnya aku ada tapi hidupku menderita, tidak ada yang mencintai, kemudian gloomy gitu ya, muram, lalu apa gunanya? Apa gunanya? Karena menurut Marion pertanyaan filsafat yang paling mendasar seharusnya merefleksikan hidup manusia yang paling bernilai dan yang paling bernilai itu cinta. Jadi harusnya filsafat dimulai dari pertanyaan tentang cinta. Itu. Maka dia bilang harus diawali oleh pertanyaan erotis. Itulah filsafat yang sebenarnya. Bukan pertanyaan mengenai pastian ada. Bukan pertanyaan mengenai being. Dia menyebutnya sebagai reduksi erotis. Saya ingin memberi catatan, reduksi di sini bukan berarti pengurangan, tapi maksudnya adalah merestore, gitu, mengembalikan kepada erotis cinta. Jadi reduksi erotis. Dia merumuskan pertanyaan reduksi pertama. Karena ini sifatnya fenomenologi, Marion tuh memulai gagasan ini tuh dari kehidupan sehari-hari. Apa yang dirasakan fenomenologi itu kan berasal dari ciri khasnya adalah dari orang pertama gitu, pengalaman orang pertama. Maka di sini kita akan lihat bahwa Marion mengambil argumen filsafatnya dari pengalaman dia sendiri yang kemudian dia bilang tolong direfleksikan pada pengalaman masing-masing karena ini adalah pengalaman manusia gitu. Dan pengalaman manusia ini bersifat universal.
mungkin pada saat menuliskan akunya Marion itu partikular, tapi ketika kita membaca kita bisa merasakan ada affinity, ada kesamaan di situ. Reduksi erotis yang bertanya, pertama, ini pertanyaan filsafat katanya yang paling mendasar. Adakah seseorang yang mencintaiku? Itu simple. Tapi maksud saya tidak ada, menurut Marion tidak ada yang bisa menolak ini. Dari kita lahir kita sudah bertanya, adakah seseorang yang mencintaiku? Terbukti dengan bayi mencari ibunya gitu. Jadi kalau apa Marion bilang ini relevan sekali dengan hidup manusia. Dan filsafat seharusnya begini, nemo eki non amet, tak seorang pun yang tak bercinta. Kalaupun dia membenci, ya membenci itu adalah ketiadaan cinta. Jadi semua orang berada dalam disposisi cinta. Maka pertanyaan ergo sum tadi dari Descartes yang mencari kepastian, itu kepastian apalagi secara empirik, diganti menjadi pertanyaan erotis. Apa yang diharapkan di pertanyaan erotis? Jaminan cinta. Karena tak seorang pun yang tak bercinta. Ini perkataan dari Santo Agustinus di Confession. Tapi kemudian Marion bilang sendiri, tapi pertanyaan ini kata dia sebetulnya kurang mendasar. Mengapa? Karena tidak melampaui timbal balik, masih transaksional. Adakah seseorang yang mencintaiku? Aku mengharapkan ada seseorang yang menjawab ada gitu. Aku mengharapkan jawaban dari luar. Nah, jawaban dari ini transaksional. Jadi ini belum bernafaskan cinta. Cinta seharusnya enggak transaksional. Bahkan kata Marion bisa berakhir pada kebencian diri. Mengapa? Kalau enggak ada jawaban-jawaban itu tidak datang itu. Selamanya saya bertanya adakah seseorang yang mencintai diriku? Tidak datang-datang, akhirnya berakhir pada kebencian diri. Karena kita merasa tidak berharga, kemudian tidak hidup saya sengsara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini maka reduksi erotis pertama, pertanyaan itu belum bisa menjadi pertanyaan mendasar. Maka dia rumuskan lagi dengan pertanyaan kedua. Bisakah aku mencintaimu terlebih dahulu? Can I love you first? Gitu. Ini pertanyaan ini menurut Marion lebih mendasar. Pertama, dia mampu melampaui timbal balik. Ini non-transaksional. Karena nggak butuh jawaban dari luar, yang hanya butuh jawaban yang menjawab saya. Gitu. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan yang menanti, tapi keputusan. Karena cinta itu menurut Marion keputusan. Tidak ada kepastian bahwa yang lain akan mencintaiku. Kenyataan yang lain tidak mencintaiku tidak memustahilkan diriku untuk tidak mencintai. Begitu kata Marion. Jadi karena ini tidak transaksional, reduksi ini memberikan jaminan cinta. Cinta pasti datang. Gitu. Karena kamu sendiri, aku sendiri yang memutuskan untuk mencintai. Cinta juga karena tidak transaksional, cinta sebagai kehilangan murni. Justru aku memberikan diriku. Jadi semakin mencintai, semakin hilang diriku. Di dalam. Jadi semakin egoku, semakin tidak ada. Inilah yang disebut dengan selfless tadi. Mungkin ini Marion kayaknya juga, ini apa namanya, perkataan Yesus, cintailah musuhmu ada di situ. Bisakah aku mencintaimu terlebih dahulu, bahkan jika musuhmu? Karena semakin tidak ada balasan dari partner, dari yang dicintai, justru cintanya semakin murni, semakin hilang. Kemudian ini juga mampu melampaui the principle of sufficient reason. Kalau familiar dengan filsafat barat, ada prinsip ini, di mana segala sesuatu itu harus mempunyai alasan untuk terjadi. Nah, ini tidak berlaku untuk cinta. Cinta tidak ada alasan. Nggak ada alasan pendasaran analitis, logitis, mengapa aku mencintai yang dicintai. Kalau aku punya alasan, aku mencintai dia karena dia ganteng, gitu. Nah, itu bukan cinta menurut Marion. Cinta itu tidak punya alasan. Jadi aku tidak mencintai bukan karena aku mengenal apa yang aku lihat, tapi aku melihat lalu aku tahu bahwa aku mencintainya. Aku mencintai karena aku mencintai, itu saja. Gitu. Aku, kalau kita berusaha bikin-bikin aku mencintai karena ini, karena itu bisa, tapi sebetulnya kan tidak ada. Tidak ada alasan mengapa. Aku hanya mencintai aja. Jadi reduksi erotis kedua berhasil memberikan jaminan cinta. Pertanyaan ini lebih mendasar dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini juga bisa membedakan antara hasrat sama cinta. Karena kita seringkali juga bingungnya sebenarnya hasrat gitu, yang lebih banyak di link atau direlasikan dengan nafsu gitu, kemudian apa cinta. Hasrat memang mengawali proses cinta. Pertama-tama kalau kita ingat pada saat jatuh cinta gitu ya. Kita menghasrati orang tersebut, kita menghasrati orang yang kita jatuh cintai. Tapi itu menurut Marion itu bukan cinta. Hasrat itu datang begitu saja. Itu pemberian, itu datang begitu saja. Itu fenomena yang terberikan, balik lagi. Tapi cinta itu adalah tanggapan terhadap hasrat. Apakah aku memutuskan untuk mencintai? Bisakah aku mencintai terlebih dahulu atau aku tidak mau? Jadi hasrat itu diawali dengan hasrat.
kemudian ada keputusan cinta. Nah, keputusan cinta itu akan menghasilkan hasrat kembali, kemudian hasrat itu akan menjadi lebih besar, cinta janji dia terus melingkar dan berputar. Dia berputar terus sampai kalau kita memutuskan untuk tidak mencintai, lingkaran ini terputus. Dan inilah kadang-kadang orang berkata, oh saya sudah tidak mencintai dia lagi. Menurut Marian bukan saya, oh cinta itu sudah hilang dari kami gitu. Itu bukan hilang sebetulnya. Ya saya tidak memutuskan untuk mencintai saja. Jadi cinta itu keputusan. Nah inilah keaktifan dari pencinta. Mencinta lahir dari keputusan mencintai, bukan dari hasrat. Nah, jadi karena tadi siklus melingkar gitu, keputusan mencintai harus terus berulang supaya cintanya itu berlangsung gitu. Nah ini dinyatakan dalam sumpah atau oath yang bunyinya kata Marion adalah, aku ada di sini, sayangku aku ada di sini. Selalu begitu. Setiap hari, setiap hari, itu akan berlangsung. Cinta akan terus bertahan. Nah, fenomena erotis yang disebut dengan fenomena erotis itu akan muncul ketika sumpah kita berbalas gitu ya. Ketika yang dicintai juga mengucapkan sumpah yang sama. Aku, sayangku, aku ada di sini. Nah, itu disebut fenomena bersilang. Karena terjadi dua pengalaman gitu ya, dua pengalaman bercinta, tapi satu makna, maknanya itu sama, yaitu aku ada di sini. Nah, fenomena erotis ini akan menghilang kalau pencinta tidak lagi mengucapkan siklusnya, karena siklus melingkar tadi akan berhenti. Nah, pasifitas. Tadi kan aktif, ketika keaktifannya itu hanya ada pada saat menyatakan cinta, gitu, sumpah. Tapi setelah itu, menyatakan sumpah, menyatakan cinta untuk mempasifkan diriku. Jadi, pencinta itu sama tadi seperti prisma yang Ladone itu, dia menerima saja. Apapun yang datang dari yang dicintai diterima. Ketidaksempurnaan seperti kata Pak Haidar Bagir, apa namanya? Mungkin dia caat misalnya dia ganteng tapi dia pemarah, dia ini tapi dia itu semua diterima begitu saja. Itu adalah karakter pencinta. Tuh. Tadi apa namanya? Karakternya itu jadi pasifitasnya itu radikal karena dia benar-benar dia menyatakan cinta terlebih dahulu tanpa menunggu jawaban, dia menyatakan sumpah selalu. Dia mengambil risiko untuk mencintai tanpa jaminan adanya balasan. Cintailah musuhmu, kata Yesus Kristus. Dengan menerima apapun yang datang, aku menjadi diriku. Itu menurut Marion. Jadi bukan aku berpikir yang membentuk diri, tapi aku mencinta yang membentuk diri. Karena aku pada saat mencintai, membiarkan diriku dibentuk dan dipengaruhi oleh yang dicintai. Jadi pembentukannya pun ini penemuan diri ini sendiri berlangsung secara pasif, bukan secara aktif. Pasifitas, kata Maria, mengindividualisasi pencinta. Dia melahirkan pencinta, melahirkan diri yang sebenarnya. Nah, mengapa pasifitas bisa terjadi? Karena daging. Nah, makanya saya singgung tentang fenomena melimpah daging. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia atau saya atau ladone itu daging. Mengapa daging pasif? Karena daging itu sifatnya terbuka. Jadi, apa yang membedakan daging dengan objek? Misalnya, api. Saya anggap api dan tangan saya gitu ya. Tangan saya sebagai daging, api sebagai objek. Misalnya api membakar tangan saya gitu. Api itu nggak merasakan apa-apa, dia tertutup sifatnya. Ketika saya menyentuh jam, saya bisa merasakan jam ini, tapi jam ini tidak bisa merasakan saya. Maka daging itu sifatnya terbuka, dia bisa disentuh oleh dunia. Kita berdiri, saya duduk di sini, saya disentuh oleh tempat duduk, oleh udara, oleh segala macam saya melihat. Jadi semua menyentuh tanpa bisa saya cegah. Itu sifatnya terbuka. Daging mengalami dunia begitu saja, semakin daging merasakan, jadi semakin aku merasakan. Jadi kenapa pencinta bisa pasif? Karena pencinta adalah daging, dia terbuka. Tapi dia bisa juga menutup dirinya, dan pada saat menutup dirinya itu dia jadi bersifat seperti objek. Itulah. Persilangan daging. Nah, karena saya membawa ini. Persilangan daging dan erotisisasi. The crossing of the flesh. Jadi, proses bercinta tadi sudah bertemu, jatuh cinta, hasrat, sudah keputusan mencintai, ini akan kemudian berlanjut lagi pada persilangan daging. Ini adalah proses bercinta. Maria maksudkan adalah di sini sampai pada tahap senggama. Ini adalah pasifitas yang radikal dari pencinta gitu dan kekasih gitu, di mana keduanya itu saling membuka diri dengan sepenuhnya, dengan betul-betul total gitu, seluruhnya membuka diri. Pencinta dan kekasih saling membuka diri secara penuh. Sebagai daging, aku membuka diri untuk dipenetrasi oleh daging kekasih. Ketika dunia dan objek menutup dan menolak diriku, sang kekasih menyambut ruang dan menyambut diriku. Persilangan daging ini penting karena pada saat itulah
seolah-olah kedirian itu diterima dengan terbuka gitu. Karena di dunia ini semua menutup diri. Kita jalan kemana tuh selalu dibatasi oleh objek, oleh segala macam. Hanya daging lain yang bisa menerima diri. Hanya daging lain yang bisa menjadikan aku tuh diriku sendiri. Nah, di sini persilangan daging ini disebut juga erotisasi karena tubuh terfenomenalisasi menjadi daging. Jadi saat sebelumnya itu tubuh tuh ya tubuh fisik seperti ini. Tapi bersentuhan dengan orang lain yang menerima diri, dia membiarkan diriku menjadi daging. Karena dia tidak melihat diriku sebagai objek. Dia membuka ruang gitu. Karena kalau terhadap objek biasanya menutup gitu. Sifatnya menutup. Maka pada persilangan daging ini terjadi bukan pertukaran ya, tapi pencinta mendapatkan dagingnya, sementara sang kekasih juga mendapatkan dagingnya. Tapi dagingnya itu, jadi aku menerima dagingku dari kekasihku, yang sebetulnya bukan milik dia gitu. Tapi aku pada saat persilangan daging itu, aku menerima diriku sendiri, menerima dagingku, atau menerima diriku sendiri. Demikian pula dengan kekasihnya. Kasih menerima dagingnya atau dirinya sendiri. Nah, pada saat persilangan daging, itu erotisasi itu, selain diri menjadi diri sendiri, juga akan muncul alteritas. Karena di saat itulah saat wajah berhadap ini tadi balik lagi, ini ada fenomena wajah yang melimpah, wajah itu kan tidak bisa dipandang. Ketika saling berhadapan itu, pada saat pencinta melihat wajah kekasihnya gitu ya, dia tahu bahwa dia yang lain gitu, dia lian, dia the other gitu, dia adalah sesuatu yang berbeda dari saya gitu. Jadi menyatu tapi berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi alteritas wajah itu muncul dalam kepenuhannya pada saat persilangan daging, pada saat erotisasi. Mariam bilang keagungan daging terangkum dan ditampakkan dalam keagungan wajah yang bercahaya. Jadi itulah sebabnya kenapa wajah bisa glowing gitu. Maksudnya pada saat bercinta itu bercahaya itu karena keseluruhan daging itu keagungannya nampak dalam wajah. Dan tidak hanya bercinta saja, Marion memberikan contoh itu seorang ibu yang baru melahirkan kemudian dia menyusui anaknya, kita akan lihat wajahnya itu bercahaya. Ketika daging menyentuh daging anaknya, itu juga terjadi persilangan daging di situ. Wajah bercahaya. Jadi erotisasi mampu meraih keberlainan atau alteritas. Orgasme. Persilangan daging ini akan mencapai, kadang-kadang kita membaca gitu, ini adalah puncak. Menurut Maria ini bukan puncak, ini adalah jurang. Karena di saat itu setelah dalam orgasme, pada saat orgasme, seolah-olah pencinta dan kekasih itu melompat ke dunia yang non-objek. Gitu, yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diungkapkan. Bahkan tidak bisa diceritakan kembali. Bahkan memori kita tentang orgasme adalah terhapus, maka disebut dengan fenomena terhapus. Setelah orgasme selesai, daging akan kembali menjadi tubuh fisik. Pencinta kembali menjadi kembali kepada tubuhnya sebagai objek, dan kembali kepada dunia. Dan itu sebabnya setelah proses bercinta biasanya baru menyadari ketelanjangan, kemudian timbul rasa malu gitu. Itu adalah disebut dengan fenomena yang terhapus. Nah, apakah persoalan reduksi pertanyaan tadi, reduksi erotis kedua tadi dengan begitu banyak penjelasan mengenai keberhasilan reduksi erotis kedua untuk membawa pencinta gitu, mengindividualisasi dan meraih alteritas dari kekasihnya, tapi tetap menurut Maryam ada perbedaan. Ada persoalan. Tetap. Karena pertama, karakter erotisasi yang terbatas. Yaitu dia berhenti otomatis saat orgasme usai, selesai, itu harus diulang kembali. Dan karena terhenti, kadang-kadang timbul banyak persoalan di antara pencinta dan kekasih gitu. Ada kecurigaan, ada kebencian, ada kecemburuan. Bahkan ada yang tadi mungkin disinggung oleh Pak Haidar Bagir, ini disebut dengan kebohongan erotis, bahwa sebetulnya saya hanya memenuhi kebutuhan diri saya saja gitu. Hanya narsistik gitu. Demi menjadikan Lian sebagai subjek erotis. Jadi ada persoalan lagi. Jadi di satu sisi dia mampu mengindividualisasi, meraih alteritas, tapi di satu sisi dia erotisasi juga berpotensi menimbulkan objektifikasi. Maka Maria mengajukan gagasan lain. Ternyata erotisasi tadi tidak harus berlangsung melalui persilangan daging. Dia bisa berlangsung melalui tutur kata. Tutur kataku semata-mata bertujuan untuk menyentuh
mempengaruhi dirinya secara lekat agar dia merasakan bobot kesungguhan dan penerimaan daging tubuh. Karena sesungguhnya yang penting dari erotisasi ini atau proses bercinta ini adalah penerimaan daging, saling menerima satu sama lain. Karena itulah intinya, bukan sentuhan fisik itu sendiri. Nah, di sini jadi apa namanya? Segala apa yang bisa dicapai oleh reduksi erotis kedua bisa juga dicapai tanpa persentuhan fisik. Itu sebabnya kita kadang-kadang kalau ketemu orang kita merasa nyaman gitu. Kita seolah-olah diterima. Nah, itulah yang dimaksud dengan Marium. Ada kadang-kala kita merasa tidak nyaman atau merasa dipandang ini itu adalah karena kita diperlakukan sebagai objek. Jadi dia tertutup gitu. Sementara pada saat erotisasi yang sesungguhnya pencinta dan yang lawannya itu membuka diri. Nah, di sini Marium menghapus dikotomi eros dan agape. Cinta ini kontinum. Gitu. Jadi meliputi aspek seksual maupun non-seksual. Jadi erotisasi berlaku pada semua relasi cinta, dari ada sepasang kekasih, orang tua dan anak, ibu dan anak tadi yang menyusui, sahabat yang ketika bertemu bisa menjadi dirinya sendiri, bahkan manusia dan Tuhan. Dia bilang itu berlangsung. Dari situ dia masuk ke kesetiaan cinta yang abadi. Cinta ini selalu mengandung makna yang abadi. Karena kalau aku bilang aku mencintaimu itu selalu artinya tuh aku mencintaimu untuk selamanya. Absurd gitu untuk bilang aku mencintaimu sampai minggu depan atau aku hanya mencintaimu hari ini. Itu apa namanya? Contradictio in terminis gitu. Jadi sesuatu yang berlawanan karena cinta itu sendiri artinya sudah abadi. Nah, karena abadi ini dia perlu saksi gitu. Saya mengucapkan aku mencintaimu, harus ada saksi yang membuktikan benar nggak sih pernyataan itu atau itu hanya kebohongan erotis. Pertama, Marion bilang erotisasi atau proses erotis tadi berselang tidak mungkin karena dia sifatnya temporal. Bagaimana dengan anak? Karena seringkali anak itu adalah ekspresi dari cinta gitu kan. Tapi anak juga temporal, bahkan anaknya juga temporal. Jadi akhirnya Marion berkata hanya yang abadi bisa menjadi saksi bagi yang abadi. Jadi Tuhan, akhirnya dimasukkan, disinilah mulai masuk perkataan Tuhan. Tuhan adalah saksi cinta yang abadi. Maka dia masuk ke reduksi erotis yang ketiga, bahwa engkau telah mencintaiku terlebih dahulu. Argumennya sederhana, karena kapasitas mencintai muncul karena kita telah dicintai. Gitu. Sebelumnya, enggak mungkin kita bisa menanyakan reduksi erotis pertama maupun kedua kalau tidak mengenal cinta itu sendiri. Kalau tidak pernah dicintai sebelumnya. Jadi kemampuan mencintai dan dicintai itu ada secara hakiki pada manusia karena ada pencinta lain yang mencintai kita, memanggil diriku dalam sunyi, kata Marion. Mesti ada pencinta yang telah mendahului diriku. Dan siapa pencinta itu? Tuhan. Tuhan adalah pencinta pertama. Tuhan menyingkapkan diri melalui cinta dan sebagai cinta. Tuhan juga menerapkan reduksi erotis seperti manusia. Tuhan mencintai sebagaimana kita mencintai. Hanya saja tentu saja, dia mencintai tak terhingga dengan kesempurnaannya. Tuhan juga pencinta sebagaimana kita pencinta. Hanya dialah pencinta yang pertama. Tidak hanya aku menyadari bahwa diriku telah dicintai terlebih dahulu sebelum aku mencintai, dan yang mencintaiku telah mencintai pencinta jauh sebelum aku menjadi pencinta, tapi yang terutama aku sadar bahwa pencinta pertama ini dari awal bernama Tuhan. Ini sebetulnya diambil dari Injil Yohanes, kita mencintai karena Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Nah, Maria mengakhiri dengan perkataan Tuhan adalah cinta, jadi cinta itu apa baliknya? Jadi mulai dari pengalaman manusia yang benar-benar sampai dengan pengalaman erotis gitu, sampai kembali kepada bahwa Tuhan cinta apa? Cinta itu apa? Ya, Tuhan. Tuhan adalah cinta, nama tertinggi Tuhan adalah cinta. Transendensi Tuhan tertinggi bukan terletak pada kekuasaan, kebijaksanaan, ketidakterbatasan, tapi cinta. Sebab hanya cinta yang bisa menggerakkan segalanya. Balik lagi, ini sebetulnya sudah ada di dalam Injil, Tuhan adalah cinta. Dia yang berada dalam cinta berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Jadi erotik fenomenon dari Marion ditutup dengan pernyataan ini. Itu saja yang bisa saya tambahkan dari tradisi dari filsafat Barat yang banyak tradisi Kristiani di sini. Semoga memberikan nuansa lain atau paling tidak sisi lain gitu dari cinta dari kacamata yang lain. Terima kasih.